lakukan latihan di lapangan SPH Sekolah Pelita Harapan Karawaci, Tangerang, Banten. Tim akan berangkat menuju Brunei Darussalam untuk mengikuti turnamen Sultan Hasan Al-Bolkiah sebagai rangkaian persiapan turnamen Piala Asia. Dalam latihan itu, pemain melakukan pemanasan dan sesi lawan tanding. Para pemain sebelumnya mendapat pemeriksaan oleh tim dokter terkait fisik para pemain setelah menjalani libur lebaran. Indra Syafri, pelatih timnas U19 mengatakan tidak ada pemain senior yang diikutsertakan dalam kejuaraan Hasan Al-Bolkiah Tournament. Lantaran kejuaraan ini hanyalah tahapan persiapan yang ditetapkan PSSI menuju kejuaraan Asia. Kalian cari! Terus!